manajemen dari Rasa Motor untuk secara seremoni menyampaikan opening. Dengan hormat kami undang Bapak Andre Widya Dewan selaku HJ 3 Manajer Rasa Motor. Beri tangan buat Pak Andre. Terima kasih Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Luar biasa. Kalau di Honda kita selalu menggunakan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Pada malam hari yang cerah ini kita akan mengadakan acara lagi bersama dengan teman-teman jurnalis dan juga teman-teman blogger seluruh Pontianak. Dan pada malam hari cerah ini kita akan membagi-bagi hadiah ceritanya. Siapakah kira-kira yang akan beruntung atau sudah berjuang keras untuk mendapatkan hadiah ini? Nah, pada malam hari ini kita akan umumkan juga pemenangnya untuk yang awarding jurnalis competition kita tahun 2019. Pada malam hari ini kita akan ada pemenang dari kategori media cetak dan juga kategori dari blogger. Hadiah utamanya yang paling tinggi adalah kita akan memberikan satu buah unit sepeda motor Honda. Siapakah yang berhak mendapatkannya? Dapat oli ya gitu. Ada yang pengen, ada yang mengajukan diri dulu mungkin? Yang membutuhkannya. Oke, dari tubuh sebelah sana. Oke, silakan kita dengar paling makanannya ya Bu ya. Silakan Bu. Nah, selain hadiah sepeda motor Honda juga Honda Beat, kita akan berikan juga hadiah jalan. Thailand. Thailand. Nah, yang belum pernah ke Thailand, ini kesempatan juga. Silakan ada jalan-jalan sepuasnya di Thailand gitu ya. Nggak puas-puas juga, nanti tinggal diperpanjang lagi kalau masih belum puas. Hari ini juga kita akan ada memperkenalkan satu unit motor kita juga yang kita upgrade ke level yang lebih tinggi. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, kita punya Honda Supra GTR 150. Kasih aplaus buat Honda GTR. Tampilannya lebih keren, lebih garang, lebih maco. Nah, buat teman-teman yang masih belum punya sepeda motor Honda, nah, atau sudah punya sepeda motor Honda, boleh juga membeli Honda Supra GTR. Betul Ibu ya sebenarnya? Wih, nyaring sekali namanya. Untuk harga nanti kita tinggal diskusikan. Nah, selain itu juga pada hari ini kita akan launching sebuah produk unggulan kita, bukan sepeda motor, tapi berfungsi untuk sepeda motor Honda Anda, yaitu motor UX Express. Kalau masih ingat tahun lalu, tepatnya di bulan Ramadan, gitu ya, kita kumpul juga sama seperti ini, kita kumpul di hotel, teman-teman. Gondel Tulip. Di Gondel Tulip kita launching motor tuh bersama-sama dengan teman-teman jurnalis dan juga blogger. Nah, pada hari ini kita tambahkan upgrade-nya lebih tinggi levelnya, yaitu motor tuh Express. Oh, dari katanya saja Express, lebih cepat, lebih baik, lebih oke. Nah, gitu ya. Jadi ini udah upgrade ke tingkat yang lebih tinggi juga motor tuh Express. Seperti apa levelnya? Nanti tim dari Sriwonser akan membantu menjelaskan. Oke, cukup dari saya. Bapak Ibu silakan menikmati makanannya dan silakan menikmati acaranya. Harapannya dengan acara seperti ini kita bisa terus menjalin komunikasi yang baik, terus bersilaturahmi yang baik, sehingga hubungan antara Honda dengan jurnalis dan juga blogger juga kedepannya akan semakin kuat. Dengan ini acara resmi saya buka. Terima kasih. Morini. Yang belum menang ya. Dibajak. Aku sih yes. Ya. Set.
biasa lolos atau waktu ada lolos. Yo, yo. Siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang? Kunci masih dengan Ipa. Maju yo, kunci di mana? Bilang satu jam lagi mau nyampe. Belum tentu jam. Kamu macet 2 jam nyampe. Kita datang balik datang dari sini. Harusnya lewat ferry penyeberangan. Kenapa tak dikasih tak di square? Oke, dengan ini acara malam ini saya buka. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan dinikmati makanannya, minumannya, dan acaranya. Selamat kepada pemenang Jurnalis Competition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam, salam satu lagi. Baik, terima kasih Bapak Andrew Widianto. Berikutnya kita akan coba mendengarkan dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu ya. Tadi Marjuna akan menunjukkan sebenarnya apa sih pembeda produk ini dengan versi sebelumnya. Kita akan coba dengarkan secara detail tentang apa sih yang membuat produk yang ini sebenarnya kayaknya sudah pernah lihat ya, apa benar-benar baru. Nah apa sih bedanya, kita akan coba dengarkan sama-sama. Dan itu kami undang selaku marketing supervisor asrama keberanian terbaru Bapak Adi Sosi Widaya untuk menjelaskan sedikit tentang fitur produk. Mohon dijawab, saya persilakan. Beri tepuk tangan buat Pak Adi. Juliet, Juliet. Terima kasih Pak Mas. Selamat malam Bapak Ibu jurnalis. Selamat malam. Sudah terjadinya. Saya presentasi di sini biar sekalian tahu motornya. Sebelum saya masuk Bapak Ibu, kita mau tahu kira-kira informasi sales otomotif khususnya motor bagaimana sih di Kalimantan Barat ini. Honda saat ini sudah menguasai pangsa pasar 67,1% Bapak Ibu di Kalimantan. Untuk seri Cup ada 67,4%. ET series ini Bapak Ibu tahu sendiri ada Scoopy, Genio, TV, Honda Beat ada di 67%. Di Sport series Honda sekarang sudah muncul varian-varian baru, CRF 150, ada varian terbarunya juga, lalu ada CB Versa, CB 150, ini sudah ada di hampir 66,9% data marketing sekarang yang kemarin berlaku. Rip, kok tadi dipanggil Rip? Terima uang? Sebenarnya motor GTR ini akhir dari Honda sendiri bagaimana sih? Kita perhatikan 150 per bulan kalau kartunya nano. Lalu sebenarnya satu ke semuanya nano. Bukan hybrid. Target segmen ini motor ini siapa sih? Teman-teman, bapak ibu, karyawan, pelajar, penukar performa dan kecepatan buat sehari-hari seneng motor yang bersih. Supra GTR 150 ini jawaban doa dari teman-teman seperti bapak. Fitur-fiturnya seperti apa? Kita boleh lihat bapak. CTR 150 sensasi 6 kecepatan. Kenapa sensasi 6 kecepatan? Kita boleh selanjutnya menangkan. Ada beberapa keunggulan dari CTR 150 ini. Yang terbaru sudah full digital panel bapak ibu. Yang kedua, dual layer multi-reflektor dari pihak lainnya masih sama, lebih keren karena LED-nya lebih tajam, suspensi depan monoshock, belakang ukuran besar semua bapak ibu, lalu ban depannya depan belakang ukuran besar ringnya 17, rangka twin tube frame biar lebih slim dan juga lebih lincah, rem cakram depan belakang bapak ibu. Lecer suas lo. Sudah panjangnya bapak ibu. Lalu kita mau pada selling point utamanya motor ini bapak ibu. Yang pertama di full digital panel letter, informasinya lengkap, futuristik dan informatif bapak ibu. Lalu selanjutnya lampunya lebih modern dan lebih terang, full LED bapak ibu bisa lihat sendiri. Lalu lampu belakang, kalau dulu sama gabung dengan lampu rem belakang, sekarang terpisah biar lebih kesannya sporty dan seperti motor-motor sport saya dan kesan racing itu lebih terasa.
kalau jalannya suspensi depan dan monosoknya yang besar berfungsi untuk meredam getaran dan juga di skala medan sangat cocok bagi aku. Untuk performa nggak usah ditanya lagi, paling tinggi di kelasnya Bapak Ibu 150 DOHC, paling kenceng, dayanya paling moncer di kelas seri Street Sport ini Bapak Ibu. Lalu ban depan ban belakang, oh ya ringnya belum, ban depan 80/90, ring 17, belakang juga 120/70, ring 17 Bapak Ibu. Biar apa? Biar ketika bermanuver lebih enak dan juga lebih stabil seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya warna-warnanya ada apa aja sih Pak Adi? Untuk yang seri sporty ada dua, satu black, yang satunya lagi merah. Merahnya seperti ini Bapak Ibu. Ini warna hijaunya, warna hijau ini warna yang kira-kira bakal laku di pasar. Lalu yang kedua yang lebih eksklusif ada dua, satu metret dan satunya lagi silver. Kalau yang kemarin hitam sekarang silver Bapak Ibu. Sekarang kita mau lihat videonya dari sebelah sini hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian sebulan yang lalu lebih ke arah buat touring, buat adventure. Kalau yang terbaru ini lebih racing, lebih slim, lebih agile. Jadi Bapak Ibu yang suka buat dipakai sehari-hari tapi juga senang performance dan juga senang kebut-kebutan, ini cocok Bapak Ibu. Selanjutnya harganya Pak Adi kira-kira berapa? Di Pontianak ini harga Pontian Sport ini 24.550 Bapak Ibu. Yang untuk seri eksklusif, yang seri dog meat tadi 24.5790. Sekian dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Pras. Boleh beri tepuk tangan ke saya Bapak Ibu. Oke, Pak Adi mungkin bareng kita dulu ya Pak Adi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan seputar dari Super League ya. Yang kita buka kesempatan karena selain Adi itu kan juga di samping juga ada tim dari customer service dan bagian marketing lainnya. Mungkin kalau tanya boleh satu dua. Malah. Padahal di tengah pasar yang sangat kasihan, mereka sering keluar.
Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya kenapa kok masih berani mengeluarkan produk yang ada posisinya, maksudnya ada transmisinya, padahal sekarang sudah ada transmisinya. Oke, yang terakhir, satu poin lain. Kemarin gue bingung dulu kayaknya. Oke, singkat aja, saya Asep, boleh konsumen. Kalau seandainya order sekarang tidak enggak atau 8 menit yang lama. Oke, apakah unitnya ideal tidak? Sudah terakhir mungkin Mas Isa ya, kalau kita buka kasih sopan sudah boleh. Terima kasih Pak, sebenarnya sedikit sebagai ada musim juga dengan dari asli tapi ini lebih ke sebenarnya itu bahwa dari seluruh baik kalau masalah itu kan itu belum di dalamnya untuk di kawasan sendiri dari satu mampu Supra 2005. Ini kayaknya Pak Adi aja juga. Pak Adi aja juga. Sama kalau sosial.
di settingan Zayed aplikasinya itu di atas 4K. Dia ada pilihan kan yang 4K terus ada yang profile terakhir berarti di atas 4K. Gimana kalau yang Supra lebih biasa lihat ke dari ibu rumah tangga yang berguna itu sehari. Kalau yang ini berbiru teman-teman, kalau yang agak alay biasanya Sony, kalau ini agak major agak apa ya sudah dewasa sedikit dan suka pesen cepat sebenarnya emak emak Marquez Cynthia satunya balik juga tiu UHD dari sisi konsumen Samsung S8 udah ini kok. Hah? Samsung S8 Plus ini deh. Ini kok udah 4K kok? Iya, karena memang dari segi apa? Cuman kecepatan juga ada yang 25. Coba lah ini cuma 4 ya. Ini sampai udah ada ininya sih gimbalnya ini kemudian. Jadi memang benar-benar saya kan anak muda. Ada gimbal kan? Kecepatan. Ini apa ya? Shopee. Gue yang berikutnya. Ini S19. Ini ada stabilizer otomatis. Kalau Supra itu kita harus 125 untuk set balapan dong kayaknya nggak ada ya di GTR 150 itu khususnya untuk di balapan di Jogja kan ya ART Jogja dipakai untuk balapan dan menang jadi segmen memang 125 mungkin kalau usia yang kolonial Supra itu keren tapi kalau untuk yang milenial Supra agak gimana nah kita fasilitasi milenial mau naik balapan di motor itu sih ayubannya lanjutnya lagi target marketnya 150. Macam HP saya lama lah. Oppo Android dan ini tak ada. Kita tak ada gear saya tu. A9 ini baru. Kondisi dalam pemandangannya sama biasa. Dan ada namanya separator dan winger atau bagian-bagiannya pelampusannya tak bisa dilakukan. Membedakan dari Supra Cynthia sebelumnya seperti itu progres. Ya, jadi ada 7 strength point, di mana yang tujuhnya itu adalah untuk poin unggulan dari versi yang baru sebelumnya. Nah, mungkin itu ya. Teman-teman dari pertanyaannya mungkin sudah dijawab. Kalau nggak sama nggak jadi kalau masih pertanyaan kita masih open untuk sesi diskus dalam format di sesi ini kita masih punya open dengan pizza. Pasti Vini udah tahu kan sekarang kalau cowok bisa tegang juga pentilnya. Dia gigit kan.
Kok kok nganu Rio sih? Mbak Rio tuh suka banyak. Pas lah kan. Cerita saya dia ini. Kita minum Herbalife kalau gemuknya. Masukan lagu bayo soal ke edit gi. Mana banyak. Dia rekam dah. Dia tadi. Bayo ni ngomong. Dah. Aku main lah rekam. Dah sokot. Upload lah dah. Benar lo. Habis saya. Woi kita kurang rekam ya. Kita ni yang paling ramai. Tak habis saya. Hello, it's me. Oh, bukan. Macam astaga. Sorry.
Jadi kalau dia mau tuker fresh, kalau konsumen sudah booking, terus dia lupa oh aku set base, tapi dia udah booking nih, pakai mau tuker fresh, nanti 30 buku jadi kayak tadi cukup di foto, videonya masuk klien lewat aplikasi. Jadi nggak perlu pakai buku KBB lagi, kalau kalian tahu ya buku KBB ya, ada KBB 1, 2, 3, 4, jadi nggak perlu bawa buku KBB lagi, bisa klien baru aplikasi. Itu juga ada games. Jadi pada saat main game itu bisa ngumpulin poin. Nah, poinnya itu nanti bisa dikumpulin berupa voucher, voucher belanja, voucher makanan atau voucher pulsa di negara. Jadi kalau konsumennya tinggal nih motornya, misalkan dia ke rumahnya atau kemana ke kantor, nanti setelah selesai dapat SMS otomatis bahwa motornya sudah selesai yang tadi di video. Jadi dia dapat notifikasi sendiri. Atau bingung nih, kapan terakhir kita servis?
kan nggak mungkin Kak Has, Pak, kapan kita servis? Si As mungkin lupa atau teman-teman lagi sibuk, ini buka aja aplikasi, lihat, bisa lihat kapan teman-teman terakhir servis. Kemudian tekan tombol bantuan di saat Anda butuh. Nah, mungkin Pak Andre mungkin pernah sosialisasi juga Honda Care ya Pak. Nah, jadi ini nyambung ke Honda Care. Jadi pada saat teman-teman akan konsumen butuh bantuan, bisa pilih menu nanti di bagian bantuan. Tinggal pilih kotanya. Terus itu banyak kota. Tinggal aja pilih Pontianak, itu nyambung langsung ke tim AJ3-nya Medilar, timnya Pak Andre. Gitu. Dan itu saat ini masih 12 jam. Ya, 12 jam, jam kerja ini jam 8 sampai jam 4. Kalau di jalan butuh bantuan, tinggal tekan aja bantuan. Nanti si Medilar, teman-teman di AJ3, timnya Pak Andre itu akan menghubungi konsumen. Nanti konsumen akan kita bantu, bantu salurkan ke Ahas, jadi Ahas yang akan datang langsung ke tempat misal mogok, jadi nanti tim Pak Andre itu telepon Ahas terdekat, tim Ahas yang langsung menyamperin bapak-bapak ibu-ibu yang motornya mogok kesusahan gitu. Jadi gampang. Kemudian seru Pak, kenapa seru? Tersedia deal dan promo menarik. Kemudian mainkan game-game yang seru, jadi situ ada game kayak trivia, kemudian puzzle sama motor, game motor istilahnya. Kemudian kumpulkan poin dan dapatkan reward. Nah, pada saat servis dapat poin, nambah database juga dapat poin. Nah, rewardnya itu bisa ditukarin. Kemudian dapatkan informasi terbaru tentang sepeda motor Honda. Nah, tadi kan kita menguji motor GTR. Nah, itu teman-teman bisa lihat apa sih keunggulan GTR, itu bisa lihat di Motor Express. Jadi setiap kita launching motor terbaru itu pasti kita masukin ke dalam aplikasi Motor Express. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ke dealer kita brosur atau apa, cukup aja buka Motor Express, sudah bisa dilihat semua jenis motor yang ada di Honda. Nah, saya lanjut. Nah, ini yang kita kenalin dulu, mungkin sebelumnya hanya ada tombol darurat sama booking service. Nah, kalau sekarang kita ada 12 fitur. Jadi 12 fitur utama yang dari Motor Pepes. Jadi yang pertama, isi login dan registrasi. Jadi loginnya gampang. Kemudian isi booking dan service. Jadi service kapan pun, jam berapa pun gampang. Kemudian tadi saya bilang ada KPB digital. Jadi ini kupon perawatan berkala. Jadi sebelumnya kita pakai buku kan? Jadi mungkin kedepannya kita sudah tidak lagi pakai buku KPB atau buku servis, jadi semuanya sudah bentuk digital. Kayak uang kan sudah mulai itu, tidak pakai cash, pakai digital sama. Kita juga jangan ke depan mungkin pakai KPB digital. Jadi gampang kan, tidak basah, tidak mudah-mudahan dan tidak payah. Jadi selalu ada di dalam aplikasi. Kemudian email servis. Jadi lupa nih kapan terakhir saya servis? Oh, 2 bulan yang lalu kah? 3 bulan yang lalu? Nah, itu teman-teman bisa lihat kapan teman-teman terakhir servis. Kemudian ada tombol darurat, tadi sudah saya jelaskan, itu terhubung ke tim HJ3-nya Pak Andre. Jadi pada saat teman-teman butuh bantuan, tinggal telepon aja. Nah, jadi jamnya yang operasionalnya 12 jam. Kemudian ada referral code, poin, dan reward. Nah, nanti mungkin sama-sama download. Jadi teman-teman nanti pada saat download, teman-teman akan dapatkan kode referral. Nah, kode referral ini teman-teman bisa tawarin ke tetangga atau minimal keluarga dulu. Jadi keluarga download pakai kode referralnya teman-teman, nah teman-teman dapat poin. Besoknya daftarin siapa lagi pakai kode referralnya teman-teman, dapat poin lagi. Nah, poin itu dikumpulin bisa ditukarin nanti kalau sesuai voucher yang ada di dalam aplikasi. Misalkan vouchernya, poinnya 200, berarti tadi bisa claim voucher sekitar 20.000. Kemudian bisa temukan Ahas dan SPBU. Jadi teman-teman misalkan di mana, bisa nggak tahu nih, misalkan di Ambawang, misalkan tinggal di Ambawang, di Ambawang nih Ahas mana sih yang terdekat? Nah, teman-teman bisa cek Ahas di Ambawang itu di mana, teman-teman bisa langsung cek. Gitu. Kemudian SPBU juga sama, jadi SPBU mana sih yang terdekat? Misalkan lagi ke Singkawang, itu bisa langsung lihat dari aplikasi Motor Express. Kemudian info berita terbaru. Jadi pada saat kita ada launching atau promo atau motor atau produk apapun, itu kita tuangkan ke
dalam untuk ke e-press. Jadi sudah nggak repot lagi pakai browser atau layar-layar, jadi cukup lewat aplikasi. Game seru tadi ada games motor, ada juga quiz-quiz. Kemudian ada katalog motor. Pengen tahu nih GTR motornya apa aja sih warnanya? Nah, teman-teman tinggal buka aja di situ. Jadi bisa langsung lihat. Kemudian ada katalog spare part. Jadi teman-teman bisa cek harga spare part. Bukan spare part sih, tapi lebih ke oli sama aparel gitu. Jadi misalkan harga oli di aplikasi 50, kalau di tempat lain misalkan lebih, ya itu bisa kamu contohin. Kemudian input kode voucher dan promo. Jadi pada saat kita tuh biasa dari Astra, teman-teman kalau punya lain itu kadang dari Astra Motor itu kirimin kode voucher. Nah, kode voucher itu nanti bisa diinput masukin ke dalam untuk e-press. Nah, itu bisa ditukarin buat tadi servis diskon, misalkan tadi servisnya 50 dan voucher 20.000 buat itu bayar 30.000. Oke? Itu ya 12 fitur. Ada pertanyaan? Gak ada, saya lanjut. Nah, ini tadi saya bilang vouchernya sementara itu voucher diskon servis 20.000. Kemudian voucher makanan 50.000, 500 poin. Voucher hiburan itu bisa beli pulsa 10.000. Voucher belanja 25.000 di JDIC. Ya, sementara baru 4 ini yang deals. Kemungkinan nanti kita juga akan tambahin lagi voucher-voucher yang ke tempat-tempat lain, misalkan bisa ke Transmart atau ke Informat. Ya. Jadi Moto PMPres itu sekarang saat ini masih hanya bisa di-download melalui Android. Jadi apa dia? Jadi hanya bisa download pakai Android di aplikasi store, Play Store. Jadi tidak bisa di-download pakai iOS atau Apple. Oke. Okay. Nah, ini Moto PMPres, jadi teman-teman boleh kali ya praktek barengan, boleh? Boleh ya. Nah, teman-teman mungkin buka dulu Play Store-nya. Jadi bantu Pak Adi. Nah, kita sama-sama nih. Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Ada yang belum? Belum. Nah, yang belum mungkin bareng kan tadi. Nanti masukin kode HMT BTK biar terlihat ke timnya Pak Adi. Kenapa masuk kode tadi? Pakai yang bawah kalau bisa manual daftar ya. Masukin kode referralnya ya di PP biar tahu order. Iya, kode referral. Sambil menunggu ya. Tapi ingat kalau pakai nomor handphone yang bisa terima SMS karena kita akan kirimin kode OTP. Nah, nanti di situ kan pilih daftar, setelah download pilih daftar diri. Nah, setelah pilih daftar diri, teman-teman scroll ke bawah itu pilih masukin kode referral. Jadi kode referral itu HMD PTK gabung HMD lagi Honda PTK untuk HMD PTK masukin submit, nah nanti dapat kode OTP. Nah ini jadi di sini telah download buka aplikasi klik daftar kemudian registrasi motor itu ada dua, jadi registrasi motor secara manual sama otomatis. Nah, kalau teman-teman klik yang manual masukin ke mesin, itu otomatis teman-teman nanti dapat voucher 20.000. Nah, voucher 20.000 itu bisa diklaim AHAS. Nah, jadi pada saat voucher itu 50.000, itu bayar 20.000. Atau dari oli, bayar 30.000. Tapi syaratnya melakukan booking servis. Nah, bisa teman-teman download nih hari ini voucher. Teman-teman lakukan booking buat besok. Mana, Pak? Bisa. Sudah? Kalau ngelih ya, sudah ya? Siap. Kalau tahu, ibis. Ibis, maksudnya ibis. Akor, maksudnya akor. Kemudian nanti si SA yang akan check-in sama check-outnya itu si SA. Ah, udah Pak. Di situ. Klik yang nanti dari aplikasi di Play Store. Ketik Moto PMPres, jadi pada saat teman-teman klik motorku kan ada judul dua, motorku sama Moto PMPres, tapi pilih motorku yang mana? Biasanya MDPTK. Nama, nomor HP. Kode referralnya? Dapat. Hah? Jadi ikutin aja petunjuknya, tinggal geser kanan, klik ayo mulai. Kode referralnya apa?
masukkan nomor handphone, kode referralnya apa? HNDPTK. HNDPTK. Kecil semua. Enggak masalah. Besar enggak masalah. Oke. Nah, setelah itu dulu. Nanti muncul SMS OTP, nanti kita masukin. Kalau masukin dah. Nah, saat itu download, nanti munculnya kayak gini, Pak, ya, dokter, kalau kayak gitu, Pak. Jadi, maknanya seperti ini. Gitu. Jadi, ada foto saya. Nah, ini klik foto saya, teman-teman, klik tambah, pilih secara manual, pilih input manual, kalau otomatis teman-teman dapat voucher, tapi dapat vouchernya KPP, tapi kalau teman-teman klik input manual, teman-teman dapat voucher orang blok aku aja. Klik aja nih, manual, seminggu 3 tulisan, sekarang sebulan. Sudah. Masukin nomor mesin sesuai STNK ya. Terus pilih tahun berapa, pilih seri sama tipe kendaraan. Jadi coba ya, saya salah dulu. Sudah, nanti ini isi manual. Ini misalkan 2017. Pilih serinya misalkan LED. Nantilah di rumah. Ini seperti konsumen ke konsumen, Pak. Jadi pada saat teman-teman punya, ini bisa dilihat ya, maaf. Teman-teman bisa cek di untuk profil, Pak. Untuk profil ini, Pak. Klik untuk profil. Klik aja di bawah, Pak. Di bawah. Teman-teman bisa cek di gambar di atas itu profil diri. Foto STNK motor itu. Nah, setelah itu teman-teman cek, Pak, kode referral. Ini ada kode referral di contohnya XAPSTARZI. Nah, ini yang Bapak tawarin ke temannya, Pak. Pada saat Bapak tawarin ke temannya, temannya masukin kode referral Bapak, Bapaknya ke Bapak Wayu. Nah, itu. Tapi kalau temannya nanti, setelah download, dapat kode referral lagi, Pak. Nah, dia kalau menawarin ke orang lain, dia ada poin tapi bukan ke Bapak. Itu benar ke? Oke, ada pertanyaan, Pak Ibu? Ada lagi? Nah, jadi tadi ya saya bilang, jadi input sepeda motor bisa secara manual sama otomatis. Kemudian teman-teman lakukan registrasi, saja nama, alamat, itu sudah dapat poin 15 poin, jadi gampang. Jadi pada saat teman-teman mau cari poin motor ke Elbrus itu gampang, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nah, pemesanan booking service itu tidak bisa hari ini, tapi bisanya langsung ke besok. Tapi kalau mau bookingnya hari ini bisa, batasnya 23.59. Jadi jam
jam 12 kurang itu batas booking service buat besok gitu ya. Jadi teman-teman kalau booking service buat besok batas bookingnya jam 23.59. Kemudian silakan kilometer ya teman-teman, ini tinggal lihat sendiri aja di aplikasi. Kemudian masukin speedo kilometer yang ada di speedo. Nah, sip. Oke. Jadi gampang ya. Jadi teman-teman, kalau ini bisa enggak? Jadi kalau mau servis ini sudah gampang. Jadi enggak perlu capek-capek ke AS atau telepon lagi, Pak. Saya mau booking buat besok 30. Jadi cukup booking aja buat besok. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Ada yang pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, gimana Mas? Itu boleh gratis ya? Dan progres ini atau berbeda? Yang kedua, apakah promo ini sudah bisa dipakai untuk semua cabang AHAS yang ada di Pulau Jawa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita akan membuat pertanyaan dulu. Oke, jadi motorku di Google atau di aplikasi Play Store ada dua, tapi yang di download untuk Impress, jadi motorku sudah tidak dipakai lagi. Ini yang sudah upgrade versi kedua. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi motor itu dihapus saja. Ya. Jadi sudah diganti untuk Impress. Kemudian pertanyaan kedua, AHAS. Ya. Jadi aplikasi ini sudah bisa dipakai seluruh AHAS yang ada di Kalimantan Barat. Jadi misalkan tadi di sini mau booking servis di Singkawang, mau besok mau Singkawang misalnya bisa, karena di situ sudah data AHAS-nya. Oke, sudah kita training semua AHAS yang ada di kawasan khususnya Kalimantan. Jadi teman-teman kalau mau booking di Singkawang, Melawi itu juga bisa. Untuk semua pengguna Honda. Nah, ini kita dengarkan mengenai produknya. Secara simbolis, kita juga coba akan undang para manajemen dari Astra Motor untuk foto sesi di Bulu Motorola Express. Sekaligus kita ngecek nih, para manajemen ini udah pada download belum ya, Motorola Express ya? Kita undang yang pertama Bapak Andre Widya Teman, selaku H3 Manager. Nah, Pak, udah pada pakai aplikasinya, Pak? Boleh dilihat, wih. Yang kedua Bapak Julius Armando, selaku Marketing Manager, Pak. Sudah terlalu tegas ya Pak? Sudah juga. Dan yang terakhir Bapak Hadi Ngelan dari Park Manager yang sudah juga dengan nominasinya. Baik teman-teman, kayak mau kita kalau mau ada pengambilan foto ya, kita kategori media cetak, yang kedua adalah kategori media online, yang ketiga adalah kategori blogger, ya. Terus saja yang sudah terregistrasi di Astra Motor. Nah, selain hadiah untuk juara 1, 2, 3 masing-masing kategori tadi, kita juga punya hadiah bulan untuk dua pemenang setiap bulannya dengan kategori yang menarik, media cetak dan online berupa voucher belanja. Jadi kita dapat informasi yang kita dapat dan ini adalah press utama yaitu satu unit Honda Beat. Jadi ada hadiah utama satu motor Honda Beat yang akan diberikan untuk juara satu kategori media
kategori pimpinan redaksi media. Media cetak. Baik, untuk itu langsung saja kita coba dengarkan masing-masing penilaian. Mungkin sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kompetisi ini selain memang hanya wilayah kompetisinya buat teman-teman jurnalis terdokter, yang tidak kalah penting adalah ini sebagai wujud apresiasi kita Astra Motor kepada rekan-rekan jurnalis terdokter di seluruh Kalimantan Barat yang sudah ikut berpartisipasi pengembangan bisnis mereka melalui karya-karya tulisnya. Jadi kita sengaja berikan ini untuk teman-teman blogger dan jurnalis. Baik, untuk yang pertama kita akan lihat pemenang bulanan ya kategori media cetak dan online. Dua pemenang calon-calon yang menang bulanan untuk juara satunya mendapatkan voucher 700.000 belanja, juara duanya 300.000 dan pemenangnya ada jatuh kepada Isan ya, bukan judul Isan. Lebih banyak dapat Indonesia dan Bukalu. Dan juara semuanya adalah Aib Kolento. Respon lucu dua pemenang tadi yang pertama lagi tahu Perintah Januari Maret 2019. Ini adalah untuk pemenang kategori bulanan di Perintah Oke. Silahkan semua orang sudah harus dengan Bang Isan dan Bang Kolu. Silahkan, silahkan dulu. Dengan hormat kami undang Bapak Andre Widiana untuk menyerahkan hadiah voucher dan jaringan Redome 2019. Dua satunya bang. Baik, terima kasih. Kemudian, oke, selamat ya. Bapak Azri mungkin bisa bantu teman saya juga bapak, karena masih banyak lagi ya. Untuk bulan berikutnya untuk kategori media online dan internet bulan Juni, juara satunya jatuh kepada iPhone Yato dengan tulisan Pisang. Double menang, menang double, menang dua kali. Let's go, Mike.
dari HMC 2019. Jangan lupa kita menunggang naik ke atas waktu. Bahas ini apa? Ada bagiannya? Kalau ada buat nomor-nomornya atau orang dan kemudian adalah Arison dari Pond Kenapos. Semuanya adalah dikasih dalam bentuk kami, nanti bisa ditukarkan di depan dengan konsep. Terima kasih Mas Andre kalau saya boleh cerita dulu. Nah, berikutnya kita coba dengan untuk pemenang. Yang pertama, ini kategori blog, kategori blogger. Juara ketiga, ya, dengan total poin 154 poin, jatuh kepada berikutnya juara kedua dengan total poin 160 jatuh kepada saudari Siti. Oh, yeah.
kasih dan saya pemenang untuk kategori online dan pada momen itu yang memperoleh uang tunai senilai 3 juta rupiah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton. Terima kasih banyak.
Baik teman-teman semua, itulah reporting kita untuk tahun ini sini. Nanti untuk 2020 seperti apa kita akan lihat lagi ya. Oke, terima kasih atas karya-karyanya selama 2019 ini yang kita kebetulan Astromotor sangat terbantu sekali dalam komunikasinya dengan berkat karya-karya dari teman-teman jurnalis dan blogger semua. Banyak hal-hal positif yang kita dapat, banyak pemberitaan-pemberitaan yang positif yang dapat menginformasikan hal-hal yang sesuai dengan konsumen. Nah, itulah sedikit warning dari Astromotor. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru mau menulis atau baru ingin mendalami tentang profil Astromotor, yang baru bergabung di blogger, baru bergabung di media online, atau baru bergabung di media, kita akan ajak teman-teman untuk partisipasi aktifnya di Astromotor. Sekian dari saya, terima kasih untuk seluruhnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir di malam hari ini, dan tentu saja untuk seluruh teman-teman yang mendapatkan nomor di malam ini. Terima kasih, selamat malam, dan salam satu lagi. Salam satu lagi.